back to Bekomen. Masih bersama The Beautiful Puri Bramantio. Tadi sepertinya Nona Puri masih agak bingung sebenarnya anak-anak ini tuh ngapain sih? Slow. Wait. Slow. Funky. Funky. Stay prinsip. Stay alive. Stay prinsip and happy. Mungkin Nona Puri bingung. Yeah. Ini adalah filosofi terbaru kita bahwa di dalam hidup kita tuh harus happy. Ah, okay. Jadi bukan happy aja, tapi happy. Karena aja itu tuh effort gitu, ada penekanan tuh effort gitu. Jadi kayak loss happy. Ya kayak rahang lu tuh jatuh gitu loh. Kayak lidahnya happy. Iya, jadi lidahnya tuh digeletakin gitu loh. Happy. Jadi kita akan masuk ke segmen tips happy. Oke, okay. Firza mungkin mau menyampaikan sesuatu? Ya. Komentars. Salam happy. Waduh. Oh, sekarang ada salam happy. Ada salam happy. Lagi gini ya. Salam happy. Oke. Okay. Ternyata quotes-quotes ajaib gue sangat didengar oleh komentars di rumah. Terima kasih atas supportnya, kawan. Bahkan gak cuma dengerin quotes, lewat requestan dari Twitter atau video dari komentars, mereka juga minta wejangan-wejangan dari gue. Oh. Kalian percaya sama gue? Mau? Ya udah, gitu sih. Okay. Tadi kan kamu udah sempat menyicipi kan hasil pikiran dia. Mau berkomentar mungkin? Nanya kali ya. Mau nanya? Nanya. Oh, bisa, bisa. Mau nanya. Mau nanya aja deh. Boleh, boleh. Firza, kan kalau aku tuh kadang-kadang kalau bawa handphone, chargerannya suka ketinggalan. Nah, solusinya gimana caranya biar handphone-nya tetap full, tapi nggak bawa chargeran? Gimana? Punya tipsnya nggak? Punya tips nggak? Tips khusus? Ya. Permasalahannya ini adalah teknologi. Cuman jelas gini, baterai akan pasti akan tetap habis. Energi pasti akan terkuras. Apalagi pada saat kita puasa. Pasti terkuras, pasti. Jadi, ya terkuras. Ya terkuras aja lah. Itu doang solusinya. Iya. Mau terkuras kek? Mau enggak? Langsung video aja video. Ini videonya. Iya. Terkuras aja lah. Wait. Oh ini kalau kepala chargernya lupa, Neng. Kan suka gitu tuh, kabelnya bawa, kepalanya lupa. Pakai apel. Yang pakai apel. Karena apel mengandung umpan. Hah? Umpan, umpan. Enggak, dia mengandung listrik. Nah. Iya dong. Nih. Enggak, soalnya di dalam apel itu ada power bank. Karena apelnya, tuh. Ada daya listrik kecil. Emang iya ya? Bener gak sih itu? Beneran. Bener gak menurut kamu, Puy? Kalau saya sih yakin. Masa sih? Makanya baru tahu tuh. Kita harus cobain, ya? Pak. Bener nah. Gak sih? Lalu jangan bener dong. Yang bener dong kalau ngasih tips. Kenapa bisa gitu, Firza? Ya, sebenarnya simpel. Semua itu simpel. Alah. Misalkan gini. Handphone lobet. Laptop mati misalkan. Ya udah kalau lobet kita mau gimana lagi? Ya, siul-siul aja. Ya gimana? Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ke Twitter @comment_nets. Karena saking banyaknya, kita pilih pertanyaan terbaik aja yang pertama, yuk lihat. Bang Firza ada tips nggak bang, tiap gue manggang ayam nggak pernah matang? Itu dari Faisal Rahman ya. Gimana cara supaya cepat panggang, matang? Ya, buat kamu, Faisal Rahman, ini dia tipsnya buat kamu. Kayaknya repot deh. Oh itu tadi dibakar di dalam situ? Ya kalau apinya segede gitu gimana gak mateng, bos? Ya udah pasti sempurna panggangnya. Iya. Waduh, banyak pasirnya lagi.
Walau. Jadi apa? Udah berantakan non. Udah jadi areng. Wah, itu gimana dia. Sih Fir? Kok kayak gitu hasilnya Fir? Tipsnya begitu loh. Kita harus mikirin waktu juga. Oh. Jangan mikirin yang ada di depan mata kita. Mikirin waktu. Kita harus lihat jam juga dong. Biasa kan pakai jam. Saat kamu misalnya lagi, karena timer itu kan perlu. Jadi kita semua tipuk, harus on time. On time. Bagaimana tips dari Firza selama sejauh ini? Bingung ya, gagal paham saya. Nggak apakah ada yang paham, dibawa ke langit ketujuh juga bingung yang unik. Oke. Okay. Tapi selain dari Twitter, ternyata ada juga yang kirim video, ini dia salah satunya. Halo Mas Firza, nama saya Hakim. Jadi begini Mas, kemarin saya jalan-jalan bawa mobil, terus mobil saya nabrak pohon dan penyok. Jadi bisa nggak mobil saya dibenerin sendiri, atau ada tip happy eye dari Mas Firza? Terima kasih. Ada. Silakan. Ada tips buat Mas. Ini tips API dari aku buat kamu. Oh, kok ini bener nih. Ini kalau emang ya? Iya. Jadi emang airnya harus benar-benar panas. Kalau plastik tapi Pak. Iya, kalau besi lo mama-mama aja lo. Iya. Iya. Oke. Tahan dikit, urut-urut dikit. Oh, ketok magic tuh gini ya? Iya. Bener. Oh, nah, ini baru tips yang mantap. Kali ini Nona Puy percaya dong sama Firza dong. Kali ini ya. Percaya ya. Oke, bagus lah. Kalau kita untung terakhir ya. Tipsnya betul. Ya, sebenarnya gini ya, ini apa ya, pesan aja, pesan moralnya gini. Nah, semua tips itu yang tadi, semua tips itu, semua balik ke diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita menyikapinya. Ya, mau tips itu benar kayak mau tips itu salah, tapi kalau kita salah bikinnya, pasti kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang kita inginkan. Oh, terus. Ya. Jangan takut kalau kita itu tidak bisa melakukan hal apapun. Kita bisa melakukan hal apapun. Yakin aja sama diri sendiri. Yakin aja udah. Gak usah mikir, bro. Aduh. Gini deh. Astagfirullahaladzim. Semakin mikir, iya. Makin pusing kan? Makin pusing. Mau gak pusing? Enggak. Ya udah, gak usah. Gila. Tapi sebentar lagi, ini ada satu komentar, kamu sambil mikirin ya. Ada satu komentar yang nelfon langsung ke sini, ngaku aja satu komentar, pengen ngomong langsung sama Firza. Ya, apa nih? Halo? Ada. Halo? Halo? Halo, Tante? Iya. Iya, Ma. Halo? Ini komentar ya? Iya betul. Oh mau nanya apa nih, mau nanya tips apa sama Firza nih? Mak gue yang bilang komentar. Saya mau nanya nih sama Firza nih. Iya boleh. Tapi maaf ya. Ma, ya. Masa apa di rumah? Nah, saya mau nanya ya, maaf ya. Iya. Gimana tipsnya nih? Nah untuk apa benerin ini nih, benerin setrikaan nih udah rusak. Udah baret-baret lagi. Oh. Udah maaf ya Mas Firza, maaf. Iya. Baiklah, terima kasih. Iya, udah itu aja. Iya, terima kasih. Maaf, makasih. Oke. Oh iya. Firza, bagaimana cara membetulkan setrikaan? Oke. Ma, Firza sayang Mama selalu. Sampai kapanpun tidak akan pernah ingkar. I love you, Mam. Ngomongnya di sini dong. Oh iya, masih. Gak, saya mau nanya tipsnya loh, Mas. Iya, tipsnya. Kasih tahu tipsnya. Ya, tipsnya. Nanti buat mama, ini ada tips lagi tipsnya. Oh, enggak. Oh, pakai odol. Ini untuk serika yang mahal mungkin. Oh, baret-baret ini ya?
Ya dibuang. Oh, jadi kata Firza suruh dibuang aja setrikanya, Tante. Kasian. Kita beli yang baru aja. Beli yang baru aja. Ya udah begitu aja ya. Sudah iya, terjawab tips ya? Iya, oke. Terima kasih, Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mama. Iya. Baiklah, untuk para komentar, kalau kamu mau tipsnya Firza, silakan beli bukunya Firza ya, namanya Firzaism. Ada. Firzaisme ya. So, kok bisa sih ada di peredaran? Ada, Pak. Dicetak. Ada. Aku bikin tokonya di rumah. Ada tuh. Bukannya mata Firza. Silakan kirim ke pertanyaan ke Twitter, thecomment_net ya, dengan tanya tips happy eye. Oke. Gitu. Dan terakhir silakan Nona Puy. Nona Puy akan... Kalau hidup sedih tiba-tiba, Nona Puy harus gimana? Stay positif. Stay positif. Stay strong. Stay strong. Stay alive. Yang terakhir. Yang paling penting. Yeah. Stay prinsip. Stay prinsip. Kalau yang paling penting itu yang stay happy. Happy. Baiklah, kita punya lomba lagu Ramadan. Masih dilaksanakan kompetisi The Comment lagu Ramadan buat video cover lagu dengan lirik kreatif mungkin bertemakan Ramadan dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta atau Cukup Tahu ya. Upload video ke Instagram kamu dengan maksimal durasi 1 menit, mention ke IG The Comment Net _ hashtag The Comment lagu Ramadan karena ada hadiah total 10 juta rupiah. Terima kasih Nona Puy udah mau dirapotin ke sini. Mungkin ada yang mau dibagi dengan para Puyers. Puyers? Fansnya dia. Oh iya namanya Puyers. Sehat ya semua ya. Minum Puyers. Selamat puasa aja buat semuanya. Oke, baiklah. Terima kasih Puy. The Comment. Yeay. Tapi ikhlas saya ya. Yang penting keikhlasan. Penting ikhlas. Berarti nyampe duitnya apa enggak? Ya. Berhasil nolong orang apa enggak? Ya. Yang penting kalau udah ngasih lo ya. Ikhlas saya. Penyanyi dangdut yang bayaran manggungnya 1 miliar. Inul. Cewek. Bunyinya gini. Bunyinya seperti bel. Mukanya cantik, Tengno. Siapa yang namanya Tengno? Mukanya cantik, Tengno. Bahasa Jawanya cantik apa? Gelis. Itu Sunda. Gak apa-apa bro. Tengno. Gak apa-apa. Tengno. Jangan kesel bro. Jangan kesel. Iya. Happy, yang penting stay funky dan relax. Keren Mas Melo. Mas Melo dia. Asik. Ini anak buahnya bilang, kayak video klip. Serem juga sih. Coba apalagi kalau malam-malam. Iya, mukanya putih. Luar biasa, hebat. Pak Polisi. Mantap. Kalau aku sih senang. Aku gak nanya. Iya.